Bak sampah itu kayak bersih, kayak besi gitu kan? Banget, tahu bakal kotor gak sih? Kayak bau banget bak sampah. Kamu kasih om? Ya enggak, coba kamu aku buka nih. Iya, jangan dong, jangan dong. Tuh banget tuh, mereka tuh kan suka jatuh-jatuhin beberapa sampah gitu. Mereka nggak jatuh nih, mereka tuh nggak sengaja. Iya, tapi maksudnya itu kan dia sama aja mendistribusikan sampah-sampah ke lantai-lantai jalanan yang sudah bersih. Tapi aku nggak, aku ingin menyangkal pendapat ini. Kenapa? Karena menurutku sebanyaknya yang ditumpahkan oleh truk sampah, dia lebih banyak mengangkut sampah dari jalanan. Memang. Tapi. Memang. tapi ya, sampah yang sudah dikumpulkan tersebar-sebar tuh malah jadi kayak, bayang nggak sih sepanjang jalan, kadang ya menurut aku tuh salah dari truknya. Harusnya truknya itu kan kadang dia sudah udah bolong-bolong gitu kan, kayak rusak. Nah harusnya dari mereka itu sudah diperbaiki agar tidak mencemari lingkungan sekitar, ngerti nggak sih? Jadi kayak kalau misalnya truknya ngangkut sampah tapi dia juga nggak efektif karena bolong-bolong dan membuang-buang sampah sembarangan, sama aja gitu. Jadi kayak ibaratnya cep. Menurutku tapi nggak sama aja. Sampah yang sudah dikumpulkan di satu tempat nih, disapu dari sekian banyak tempat, dibagi-bagi lagi ke tempat semuanya. Tapi kan ada sisa-sisa yang mereka bawa ke penampungan. Iya, tapi tidak efektif karena cuma sedikit. Apanya? Yang dibawa mesti kayak enggak dong, kan yang tumpah yang sedikit, bukan yang dibawa. Tapi tidak efektif, tidak boleh. Enggak, tapi kan truk sampah kan cuma satu di dunia ini. Nah, fungsi truk sampah lainnya adalah memungut sampah yang jatuh itu. Jadi mereka adalah estafet sampah. Enggak ada, pokoknya mereka salah. Terus kayak